makan sahur hari pertama. Ini jam 3:30. Aku makan sahur pakai telur dadar. Nih, mata aku agak merah karena tadi waktu pulang terawih aku langsung tidur. Jadi pulang jam 8:30, terus duduk-duduk sambil ngemil-ngemil. 9:30 aku tidur, terus aku bangun jam 11. Kebangun jam 11. Terus lihat suami aku belum tidur, jadi aku gak bisa tidur. Terus habis itu nih, sama ada ayam tepung, gak bisa tidur sampai jam 2 tadi. Terus aku bangun lagi jam 3 dan makan sahur. Selamat makan sahur. Makan. Kalian sahur pakai apa guys? Komen di bawah ya. Ini aku emang sengaja gak bikin stok lauk atau sayur kayak gitu. Gak tau kenapa tahun ini lagi agak males nyetok-nyetok gitu. Jadi nanti bikin sayurnya sama lauknya seadanya aja. Kalau nemu di warung, kalau enggak ya makan telur aja. Pusing guys mikirin masak ini masak itu. Di waktu terawih karena hari pertama, jadi banyak banget yang sholat sampai tempatnya itu full, sampai ada yang sholatnya itu di pinggir jalan, di rumah-rumah orang, teras gitu, dipakai buat tempat sholat. Semoga kayak gitu terus ya sampai nanti akhir Ramadan. Dan tadi karena Kala juga ikut, aku ajak ke musola. Sebenarnya pengen ke masjid, cuma masjidnya itu jaraknya lumayan ya. Sebenarnya deket sih, cuma karena lewat jalan raya, terus bawa Kala agak berbahaya. Akhirnya sholatnya di musola. Gitu. Oke, udah dulu aku mau lanjut makan. Selamat sahur ya.